Sampailah di pertanyaan terakhir. Pada abad keberapakah Candi Borobudur didirikan? Pilihan apa ya jawabannya? Apakah A. Abad ke-9, B. Abad ke-17, C. Abad ke-18, dan D. Abad ke-7. Boleh dengar? Astagfirullah. Ya, A. Memangnya kalian gak dengar suara azan? Abad ke-9. Sana cepat wudu. Terus sholat. Jawaban Anda. Tapi umur, kan di TV belum azan. Kalau azan itu patokannya bukan dari TV, Ra. Kalau matahari sudah terbenam, itu tanda udah masuk waktu maghrib. Jawabannya adalah gitu. Yuk, Ra, duduk. Ya, nanti kursi yang baru habis. Cepetan. Selamat, Anda masuk ke babak bonus. Wah, Anissa, babak bonus. Wah, babak bonus. Ayo cepat. Ya, Umum. Sama. Nisa, udah jam segini masih asik nonton. PR udah dikerjain belum? Hafalan surahnya jangan lupa ya. Iya, Uma. Sebentar aja. Kan lagi libur. Rara, sepatu sekolahnya jangan lupa disiapin ya, sayang. Iya, Uma. Sebentar aja. Lucu banget ya. Bukhari dikatakan ada dua nikmat yang bisa membuat manusia tertipu. Kalian ingat gak hadisnya? Apa coba dua nikmat itu? Nikmat sehat dan waktu senggang. Nah, itu udah tahu. Jadi kalian harus jalankan, ya? Berarti kita kena tipu sama waktu dong, Uma. Astagfirullahaladzim, kita ditipu setan, Kak. Tolong bantuin Rara dong keringin sepatu. Bantuin Nusa bikin PR juga ya, Uma. Aduh, tiba-tiba Uma ngantuk. Uma mau tidur dulu ya. Sebentar aja. Uma. Uma. Jangan gitu dong. Nah, ntar aja ini. Kansa, kan Rara duluan. Ya, nih sepatunya basah nih. Iya, PR Nusa dulu bantuin ini. Nanti. Uma, yang ini sama yang ini. Aku gak ngerti tuh yang nomor 3. Uma. Aduh. Iya, satu-satu dong. Gunakan kode voucher ini untuk mendapatkan cashback dan kebaikan di aplikasi Bukalapak.